wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita langsung ke acara pernikahan aja mungkin. Ahmad Sofian mas kawinnya tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih.
dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwar atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada yang memberikan kuasa untuk menerima uang iwar tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah usia. Kabupaten Serang, 13 Desember 2020. Suami Ahmad Sofian kepada Siti Fadilah sebagai istri saya. Alhamdulillah, secara resepsi aku mudah-mudahan kedua mempelai orang pun sedikit jatuh warisnya, cedernya, bisa berkecil, 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 bila topik hidayah dari Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan prosesi akad nikah berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan dengan berakhirnya pernikahan ini menjadikan sah kedua mempelai tersebut menjadi sakinah mawaddah warahmah. Untuk acara selanjutnya yaitu doa khusus untuk kedua mempelai yang akan dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Kasong. Kepada Bapak Kiai Haji Kasong kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.